Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Vaksin Polio di Kabupaten Tanah Bumbu digelar di Batu Licin. Dibuka oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Sudian Nor atau akrab dipanggil Haji Dian. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat di daerah ini, marilah kita memanfaatkan pencanangan PIN ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak kita dari semua lapisan, serta sebagai upaya untuk kembali memvitalkan posyandu. Kita tidak saja dapat membebaskan generasi kita dari cacat tubuh karena penyakit polio, akan tetapi kita juga dapat menciptakan generasi Kabupaten Tanah Bumbu yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Bertempat di halaman satu hotel di Batu Licin, dihadiri oleh beberapa instansi dan SKPD terkait, ratusan ibu rumah tangga berdatangan guna mendapatkan vaksin polio untuk anak mereka. Indonesia sudah dinyatakan bebas pada tahun 2014, tapi untuk memastikan bahwa polio ini tidak lagi, ini harus dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kita ingin akhiri polio di Indonesia dan turut berkontribusi untuk membebaskan dunia dari penyakit polio. Sasaran kita pada kesempatan ini di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 26.835 orang. Pemberian vaksin polio ini selanjutnya akan dilakukan di pos-pos PIN, juga di lokasi fasilitas umum seperti pelabuhan. Lebih dari 26.000 anak akan menjadi target program PIN ini di Tanah Bumbu. Herianto dan Krisi Manyuntak melaporkan untuk Channel 18.